Halo, kabar petani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos kabar petani di seluruh Indonesia, mulai dari para petani, pedagang maupun para pengecer bawang merah di seluruh Indonesia. Yang mana sebentar lagi kita memasuki tahun baru 2023. Tentunya kita para petani bawang merah pasti penasaran tentang harga yang nantinya di bulan Januari seperti apa. Jadi dalam video kali ini kita akan memberikan sebuah gambaran untuk harga atau prediksi harga pada bulan Januari 2023 yang mana khususnya untuk harga bawang merah. Tapi sebelumnya saya ingatkan para bos petani untuk naik turunnya harga itu biasanya tergantung sebuah pasokan dan pasokan itu juga berpengaruh di berbagai daerah mana saja yang panen. Jadi kita akan memberikan sebuah gambaran dulu untuk daerah-daerah mana saja yang panen di bulan Januari. Yang mana nanti bisa jadi acuan untuk naik turunnya harga di bulan Januari 2023. Untuk panen di awal bulan Januari 2023, khususnya pada panen bawang merah, yang mana pada bawang merah itu 2 bulan panen. Jadi untuk yang tanam di akhir atau di awal bulan November nanti panennya di awal atau di akhir bulan Januari. Jadi untuk daerah-daerah mana saja yang panen untuk di bulan Januari khususnya pada bawang merah, mulai dari Jawa Tengah untuk panen untuk yang terbesar di Jawa Tengah di Januari itu di daerah Pati. Kemudian di Purwodadi, Blora, kemudian di petani didikan Brebes seperti dari petani Kendal, Boyolali, Solotigo maupun di Majalengka, Jawa Barat itu siap panen di bulan Januari 2023. Kemudian di Nganjuk itu ada Bojonegoro, kemudian Tuban, Probolinggo, terus Nganjuk sendiri yang nanti biasanya, tapi untuk Nganjuk biasanya bulan Januari itu bawang merahnya untuk benih atau untuk simpanan bibit. Kemudian petani-petani lain di Jawa Timur yang panen yang merupakan pasokannya sedikit-sedikit nggak raya seperti di daerah Jawa Tengah seperti di Pati. Untuk Pati di bulan Januari ada panen raya. Kemudian untuk di Jawa Timur yang sedikit-sedikit seperti Kediri, Magetan, Madiun, Ponorogo, Sumenep, Lamongan, Ngawi, Bondowoso ataupun Situbondo. Kemudian untuk raya lagi yaitu di daerah Yogyakarta yang mungkin pada akhir bulan Januari 2023. Terus mengenai sebuah pantauan harga yang bisa kita analisa bersama, setelah kita memberikan sebuah gambaran pasokan itu, jadi untuk analisa harga, untuk harga bawang merah pada minggu pertama bulan Januari 2023, yang mana harga bawang merah pada awal bulan Januari, harganya masih belum begitu stabil karena banyaknya panenan yang berukuran kecil atau yang tanggung, sehingga diperkirakan untuk minggu pertama harganya ada sedikit penurunan lagi seperti di akhir bulan Desember. Untuk kira-kira penurunannya di awal atau minggu pertama bulan Januari yaitu sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah per kilogram. Untuk perkiraan harganya yaitu untuk harga pasaran rata-rata sekitar 19 sampai 23 ribu rupiah per kilogram di minggu pertama bulan Januari 2023.
Terus pada minggu kedua, yang mana pada minggu kedua agak sedikit stabil, tapi masih cenderung ada penurunan. Jadi untuk harga di minggu kedua masih naik turun, atau bisa dikatakan untuk kenaikannya sekitar 1000, tapi turun lagi 1000 karena pasokan di berbagai daerah yang meningkat. Untuk harga di minggu kedua bulan Januari yaitu sekitar 20 hingga 23 ribu rupiah per kilogram, atau lebih cenderung naik untuk di minggu kedua. Terus pada minggu ketiga, menurut pandangan kita ada penurunan lagi yang cukup lumayan, yaitu sekitar 1000 sampai sekitar 3000 rupiah per kilogram. Terus pada harganya, untuk harga rata-rata pasokan pada minggu ketiga, untuk perkiraan kita sekitar dari 18 hingga 22 atau 23 ribu rupiah per kilogram, atau lebih cenderung menurun dari minggu kedua. Jadi untuk minggu ketiga ada penurunan untuk pandangan kita karena meningkatnya pasokan, khususnya pada bawang merah dari Jogja maupun Majalengka. Kemudian untuk minggu keempat atau akhir bulan Januari 2023, yang mana harga bawang merah turun kembali, tapi penurunannya mungkin hanya sedikit karena efek dari pasokan di minggu ketiga, sehingga berpengaruh di akhir bulan Januari 2023. Yang mana untuk pasokannya di akhir bulan yaitu masih di daerah Pati dan sekitarnya untuk di Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Timur mungkin sekitaran Bojonegoro, Tuban, dan di daerah-daerah yang minoritas bawang merah, petani bawang merah di Jawa Timur. Kemudian untuk harganya di akhir bulan Januari 2023, yang mana kisaran 17 hingga 22 ribu rupiah per kilogram, atau lebih dikatakan cenderung menurun di akhir bulan Januari 2023. Itu menurut pandangan kita tentang harga bawang merah di bulan Januari atau awal tahun 2023, yang mana nantinya juga kita akan memberikan pandangan untuk harga di tahun 2023, yang mana di 12 bulan kita akan mencoba memberikan gambaran harganya. Tunggu saja videonya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, maupun share. Ke petani, petani Indonesia pasti jaya.